Saya pun terima kasih. Allah rezeki kita akan kemana ya Allah. Betul. Terima kasih banyak Kana. Wow. Seronok hari ini. Rezeki saya ya Allah. Betul. Okey, terus kuat dekat. Kuat. Okey. Terima kasih Sofia Nasrun telah ajarkan aku. Ya Allah. Allahu Akbar. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram, yaitu makan panas-panas sedap ni tepi rumah je, kaya bal 7 perisau. Oh apa nih guys, berbaloi-berbaloi katanya. Memang kalau kita membahas tentang makanan-makanan ataupun street food yang ada di Malaysia itu nggak habis-habis guys ya, karena banyak banget pedagang-pedagang di Malaysia itu jualan di pinggir jalan gitu guys ya. Dan enak-enak tentunya, itu membuat kita itu yang melancong ataupun orang tempatan ke sana itu senang macam tuh. Nak cari makan, makan macam snack lah, makan makanan ringan lah, itu memang senang sangat. Kita boleh jumpa, apalagi macam nasi lemak lah, kuih muih lah dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, daripada FS Channel, jangan lupa like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Kita tengok videonya bersama, let's go. Alright. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ada dekat Sungai Udang Kelang. Kali ini lama tak shoot video waktu hujan. Berhadapan dengan saya ni ada akak yang jual tepi rumah sahaja. Makanan ni kaya bol. Okey, nama akak, akak Ida. Ha. Akak jual apa ni? Kaya bol. Okey, ada berapa flavor? Ini coklat. Okey. Ini kaya. Ini pandan, kaya pandan. Ini strawberry. Ini kenut. Okay. Ini kacang merah. Ini blueberry. Oh tu kacang merah ni blueberry. Oh, blueberry. Oh 10 pieces RM4, 20 pieces RM8, 50 pieces RM18. Saya nak setiap jenis. Oh, setiap jenis. Ha. Setiap jenis saya nak 333 dulu boleh? Boleh. Ha, tu apa tu kak? Ha, ini tepung dia lah. Dah berapa lama kak meniaga? 3 bulan lah. Oh, baru 3 bulan kat sini. Oh, macam mana? Tercetus idea nak meniaga sini ni? Anak saudara jualan ini. Dekat pasar malam ni anak saudara saya punya. Oh, so dia sediakan kat akak lah ni? Untuk saya. Macam mana meniaga, okey ke? Alhamdulillah, anak. Ramai sambutan? Ramai. Orang sini dah tahu. Rasanya sedap kata dia, apalagi kalau makan panas-panas. Best ke meniaga kak? Alhamdulillah. Okey. Okey. Sehari berapa boleh dapat kak? Satu tu lah, satu paket boleh dapat. Satu paket tu 100 lebih lah. Satu biji? Oh. Nak RM100. Oh, RM100. RM120. Hujan-hujan ni jualan okey ke? Dah 2-3 hari hujan ni. Ah, justru hujan-hujan ni ramai orang. Ya ke? Oh, ya ke? So, kejap. Biasa kalau jualan tu hujan-hujan sepi kan? Tapi kak akak ni hujan-hujan ramai, berkah Masya Allah. Kita boleh tengok ada coklat, ada peanut, betul, ada kaya pandan, ada strawberry, ada kaya. Oh, habis itu ditambah ini lagi blueberry. Tengok ada banyak. Akak meniaga daripada pukul berapa ni? Dari pukul 5 sampai 11 malam. Kenapa setiap petang? Kerana saya siang tu ada jaga budak. Maksudnya pagi jaga budak, petang sampai... Ini petang je lah. Suami saya buat lori. Oh, dua kerja lah. Pukul 5 sampai malam? Kalau siang pagi tu saya jaga budak lah. Ini petang. Panas-panas stok ni? Itulah hujan. Panas. Memang dia cari orang. Cukup ke kak pendapatan sehari satu? Cukup lah, suami kan kerja. Dia sama tambah lah. Tetem je. Ini dah okey. Okey, ini yang dah okey kan? Yang dah siap. Baru tahu ini guys. Pertama kali aku tahu ada kuih-muih macam ni guys. Dah boleh makan. Okey, dah siap. Ini banyak flavor lah. So, saya kena rasa satu-satu. Saya nak rasa dulu. Sekarang ni, kaya bol Sungai Udang. Baik Kak Ida.
ini bukan kayak takoyaki gitu kayaknya sih guys, tapi ini versi-versi ininya ya. Tapi nggak tahu juga sih, ini pertama kali deh. Minta semua flavor. Dia punya perasa, perasa dia ada lebih kurang ada 7. So macam-macam lah kat sini. So saya nak try rasa dulu. Ni perisa apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Panas tak? Gila panas. Kan baru jadi bang. Kira panas dia. Rasa rating yang panas-panas pecah dalam mulut memang sedap. Ini dah boleh teka dah ni. Ini strawberry. Ini nampak gaya macam coklat. Okay. Kacang merah. So tepung ni memang sedap dan lembut sangat. Ini kalau seorang saya rasa 5-10 ketul memang tak rasa sedap. 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 Lembut dan panas. So memang berbaloi kalau hampa nak habis. So geng Sungai Udang, campur lelek, kelang. Hampa boleh main sebab akad ni buka lewat. Pukul 5 sampai malam. So yang mana nak makan, nak budak-budak tengok TV, nak tengok FX channel, boleh main. Okey, ini coklat. Dalam Masya Allah, ini sedap dah. Sedap kan? Ini memang sedap. Insya Allah pasti sedap ni. Auto gilir rasanya. Panas, panas, panas. Wah. Hang kau main kan sekarang. Pergi jauh-jauh, makan sedap-sedap. Tak nak ajak aku dah. Oh, betul lah. Sorry lah, aku sebenarnya kacau video hang ni. Sebenarnya aku nak bagi tahu orang yang tengok video ni, korang yang tengok video ni boleh tengok dekat komen. Ada akaun bank Yayasan Mak Firah. Jadi, korang jangan lupa yang ada rezeki lebih, boleh bagi sumbangan sikit-sikit kat situ untuk kita sama-sama jayakan kempen peniaga kecil ni. Betul. Supaya Yayasan Mak Firah ni dapat bantu lebih kepada orang yang memerlukan. Okay, saya tak nak cakap banyak pasal benda ni. Korang tengok video ni sampai habis. Okay, tengok sampai habis tau. So, hujan sikit hari ni. Bertambahlah. Okay, ini kaya ball lah Kak Ida. Kaya ball dengan coklat. Ini kedai yang homemade. Bunda homemade. So, Kak, saya nak beli lagi 50 pieces RM18. Saya nak beli. Eh, murah lah guys. Ya, RM18 aja itu 50 pieces. Oh my God. Lagi 250 pieces. Cukup kan? Berapa ringgit tu? Masalahnya, apa saya dah habis adonan. Dah habis? Sikit lagi tinggal. Ada berapa lagi agak-agak tu boleh buat? Tak tahulah berapa. Dia kalau penuh ini, 300 pieces. Kalau macam ni agak-agak berapa? Agak-agak. 50 pieces lah mungkin. 50 pieces. Bolehlah saya nak beli semua ni. Tapi kalau orang datang lepas saya rakam ni. Boleh je. Saya nanti saya buatkan. Kalau awak nak 250 pieces, boleh. Saya buatkan adonan. Saya bagi sama orang. Boleh? Boleh. Tolong sampaikan amanah ni kepada orang. Amanah awak ya, boleh. Kalau 250 pieces berapa ringgit? RM90. Okey, boleh. Syukriya masyista, thank you. Baik. Okey, sama. Tadi RM90. Yang saya bungkus ni 30 pieces berapa ringgit? RM10. RM100 lah semua. So jadi RM100 semua. Okey, nanti saya rasa saya kena beransur dulu ni hujan. Boleh. So RM100 lagi tadi akak bagi 10 lagi 240 biji tu nanti akak bagilah kat siapa-siapa. 240 biji ya. Boleh nak? Boleh. Okey. So saya bagi saya bayar 100 kat akak dulu ya. Tak apa. Akak pejam mata dulu boleh? Boleh. 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 Suruh tangan akak. Alhamdulillah. Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Ada 700 kat Kak? Ya ke? Ya Allah, terima kasih Allah. 700. 100 saya beli. 600 tu untuk Kak. Ya Allah, terima kasih. Boleh? Boleh? Terima ya? Ya Allah. Saya beli. Saya doakan. Perniagaan Kak terus maju. Biar orang datang beli dekat sini. Akak tak payah keluar pun tak apa. Akak duduk sini je. Sebab Kak ni kan, memang baru mulai je lah. Tapi memang kena cobaan daripada peniaga ni. Kalau saya tengok kan dekat apa saya punya warung juga, kedai juga, kedai makan macam tu. Memang tahap awal-awal tu kena sabar. Sepi pun tak apa kan. Tapi kena sabar. Alhamdulillah lepas tu pasti ada jalan macam tu. Kita kena bertahan. Sebab Allah suka kan kalau kita ni
kena uji oleh Allah SWT, kita tetap bertahan bersabar macam tu. Alhamdulillah. Hadiah ni sabar, kan? dari FS Channel. Dan juga Yayasan Makfirah. So, hadiah ni daripada Yayasan Makfirah dan juga FS Channel. Penonton-penonton kami yang selalu support kami untuk menyantuni peniaga-peniaga. Saya pun terima kasih. Allah rezeki takkan ke mana, ya Allah. Betul. Terima kasih banyak, Kana. Wow. Seronok hari ini. Rezeki saya, ya Allah. Betul. Okey kak, saya kena berangsur dulu. Hujan semakin lebat. 6:30. Terima kasih, Adik. Baik, sama-sama. Semoga perniagaan akak terus maju. Amin. Semoga akak dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Keluarga akak, anak-anak semua. Amin. Okey, terus kuat akak. Kuat. Okey? Terima kasih, Sofia Matrun. Telah ajarkan aku. Ya Allah. Okey ya. Allahu akbar. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Baik. Okey. Komen sikit kak. Okey. Assalamualaikum. Itulah guys, kalau kita share ilmu, saya langsung teringat kalau kita share ilmu kepada orang, ya, tak payahlah kita nak minta balasan buat apa pun. Asalkan istilahnya ilmu tu bermanfaat untuk mereka, pasti kita akan dapat kebaikannya juga. Yang kita ingat, ya, pasti orang yang mengajarkan. Betul kan? Akak tadi pun terima kasih lah. Sofia, dia cakap kan? Masya Allah, baiknya Kak Sofia ni. Masya Allah. Teruslah Kak sebarkan kebaikan-kebaikan. Dan buat kawan-kawan semua yang dah tengok video ni, banyak kita dapat ambil pelajaran. Kalau kita berusaha, Allah pasti akan menolong kan? Kalau kita istilahnya istiqamah, kalau kita bersabar, Allah pasti akan bagi ya kebahagiaan baik kita. Kalau kita senantiasa istilahnya berbuat baik kepada orang, ya kan? InsyaAllah Allah akan berbuat baik kepada kita. Allahu Akbar, terbaik, memang terbaik Allah. Asli guys ya, kayak gimana ya, air mata itu kayak mau bercucuran gitu guys ya. Kayak kalau di sini itu tadi air mata saya itu guys ya udah bergenang gitu guys. Allah. Terakhir saya tengok udah biasa kan. Awal-awal kak ini emang macam udah biasa kan. Tapi akhir-akhir itu dia emang nampak terharu, menangis macam tu. Allahu Akbar. Berlinang air mata, berlinang ya kan air mata bila tengok FS Channel. Semoga dipermudahkan segala urusan menyumbang dan ahli FS Channel dan para peniaga kecil, amin. Dengan kawan-kawan menengok menonton video-video daripada FS Channel dan juga mensupport, ada juga dekat sini kan join daripada FS Channel kawan-kawan, ada 19,000 RM5 ke berapa ni kan. Nah, kawan-kawan juga dapat istilahnya kebahagiaan tentunya kan, ada foto and status update, terus early access new video, member sort out dan priority reply to comment. Jadi kawan-kawan boleh support dengan join, boleh support dengan tengok video-videonya dan juga share video-video FS Channel. Jangan lupa guys ya, FS Channel ini kan channel yang baik gitu kan, channel yang bagus gitu, like-nya tuh dibanyakin guys. Semoga ya kan, dengan banyaknya like tadi itu teman-teman bisa menaikkan video-video daripada FS Channel. 584,000 orang yang subscribe FS Channel ini, kalau semua orang ini nge-like itu pasti jadi trending guys gitu ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini. Kita doakan semoga akak ini bertahan dan juga akak ini diberikan kesehatan dan kelancaran ya, rezekinya juga istilahnya berlimpah ruah macam tu. Dan kawan-kawan yang dekat kat sana kena datanglah try kan. Kena. Wajiblah kat sana guys ya, support akak ni. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.